Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung kembali di channel ini. Oke, di video saya sebelumnya saya sudah mengenalkan uang Indonesia pertama nominal Rp1.000 dan nominal Rp5.000. Sekarang saya akan mengenalkan kepada teman-teman bagaimana bentuk uang Indonesia pertama yang nominal Rp10.000-nya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja, uang Rp10.000 Indonesia yang pertama sekali yaitu uang Rp10.000 seri pekerja tangan 2 tahun 1964. Kalau untuk nominal Rp5.000 yang pertama yaitu uang Rp5.000 seri pekerja tangan 1 tahun 1958. Kalau yang untuk nominal Rp10.000-nya seri pekerja tangan 2 tahun 1964. Untuk uang Rp10.000 pekerja tahun 1964 ini ada 3 macam. Yang pertama berwarna hijau polos. Yang kedua berwarna hijau tetapi ada gambar burung Garuda di bagian sebelah kanan. Dan yang ketiga berwarna merah. Kalau kita lihat desainnya, baik dari segi ukuran dan bentuk gambarnya bisa dibilang hampir sama, baik bagian depan dan bagian belakang pada uang Rp10.000 ini. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan melalui informasi ini bisa mengenalkan tentang sejarah uang kuno kepada teman-teman, atau bisa juga dijadikan sebagai referensi, terutama untuk kolektor uang kuno, khususnya kolektor pemula yang ingin menambah koleksi uang kuno Indonesianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.